Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan sehingga tetap semangat belajar dari rumah. Nah, ketemu lagi dengan Bu Nuni ya. Kita hari ini akan belajar tema. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita sama-sama membaca doa ya. Tawasul dulu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ila hadratin Nabiil Mustofa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Hasyim Asy'ari wa ila muassasat tarbiyah Islamiyah Kebon Sari wa ila asatidzina wa talamidzina wa walidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ufirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Rabbi ufirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Kita baca salawat nariyah dulu ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqudu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqul ghamamu bi wajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita ya, subtema 1 manusia dan lingkungan. Nah, ini bahasanya adalah pembelajaran IPA. Nanti harapannya kita akan bisa memahami peristiwa siklus air dalam kehidupan. Pembelajaran kita hari ini yaitu memahami manfaat air bagi kehidupan serta dapat memahami peristiwa siklus air dalam kehidupan. Jadi berkaitan dengan manfaat dan siklus air ya. Nah, sebelumnya coba amati dulu gambar yang ada di bawah ini. Ada berapa gambar? Iya, ada 6 gambar. Coba kalian amati gambar yang pertama. Gambar apa itu? Gambar anak yang sedang minum air putih. Dan yang kedua, gambar anak sedang mencuci tangan. Gambar 3? Ya, gambar ikan yang berada di dalam akuarium. Gambar 4? Nah, gambar hewan ya, si kancil sedang meminum air di sungai. Gambar 5? Iya, tentang pengairan sawah ya. Dan gambar 6? Tentang anak yang sedang menyiram tanaman. Nah, dari gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini tak lepas dari air ya. Di sini nanti akan dijelaskan tentang manfaat air bagi kehidupan. Nah, manfaat air bagi kehidupan. Nah, air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi ini. Jadi tanpa air kita tidak akan bisa hidup ya.
Nah, air merupakan lingkungan abiotik. Masih ingat apa lingkungan abiotik? Iya, lingkungan atau benda ya, bukan benda hidup. Artinya benda mati. Nah, di sini manfaat air nanti dibagi menjadi tiga. Manfaat air bagi manusia, manfaat air bagi hewan, dan yang terakhir manfaat air bagi tumbuhan ya. Karena makhluk hidup itu kan terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, manfaat air bagi manusia dulu. Ada manfaat air bagi manusia, ini bagi kesehatan manusia. Kemudian ada juga bagi kehidupan manusia. Kalau kesehatan manusia berarti berhubungan dengan tubuh manusia. Nah, yang pertama apa manfaat air bagi kesehatan manusia? Yaitu mencegah dehidrasi. Dehidrasi itu kekurangan cairan yang ada dalam tubuh. Nah, itu manfaat air. Jadi, yang kedua, manfaatnya bisa mengeluarkan racun dari dalam tubuh ya. Biasanya kalau racunnya keluar itu dalam bentuk air seni ya, pada saat kita buang air kecil. Kemudian yang ketiga, manfaatnya dapat menjaga kelembapan kulit dan organ tubuh lainnya. Dan yang keempat, mengatasi sembelit. Sembelit itu apa? Iya, susah buang air besar ya. Yang kelima, manfaatnya bagi kesehatan manusia dapat memperlancar aliran darah dalam tubuh. Dan yang keenam, dapat menjaga suhu tubuh ya, artinya tidak terlalu kering dan selalu lembab ya. Kemudian yang terakhir, manfaat air bagi kesehatan manusia itu dapat memperlancar pencernaan. Itu manfaat bagi kesehatan manusia, artinya secara langsung ya. Kemudian ada manfaat air bagi kehidupan manusia. Ini seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaatnya? Nomor satu, yaitu dapat memenuhi keperluan rumah tangga. Jadi air bisa digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, ya itu ya, untuk memenuhi keperluan rumah tangga. Dan yang kedua, manfaat air sebagai irigasi. Irigasi biasanya ini dimanfaatkan oleh petani untuk mengairi sawah ya. Jadi supaya bisa hidup tanamannya, maka dimanfaatkan sebagai irigasi untuk pengairan sawah. Dan manfaat air yaitu yang nomor tiga, dapat menghidupi hewan ternak. Nah, ini biasanya seperti ikan itu butuh air karena memang tempat hidupnya ada di air ya. Yang keempat, manfaatnya sebagai sarana transportasi. Ini biasanya kebanyakan berada di luar Pulau Jawa seperti Kalimantan ya. Itu sebagai sarana transportasi. Bahkan ada pasar apung ya, yaitu pasar yang memang berada di atas air. Terus yang kelima, sebagai sarana olahraga dan rekreasi. Seperti arum jeram ya. Dan rekreasi itu biasanya ada di bendungan-bendungan. Memang manfaat air itu sebagai wahana rekreasi. Dan yang keenam, sebagai bahan pendingin bahan baku industri. Ini biasanya sebagai bahan pendingin, misalnya mengawetkan ikan ya. Itu manfaat air bagi kehidupan manusia. Nah, ada manfaat air bagi hewan. Apa saja manfaat air bagi hewan? Yang pertama, dapat menjaga suhu tubuh hewan. Yang kedua, mengatur tekanan darah sehingga lancar ya peredaran darahnya. Yang ketiga, dapat memperlancar pencernaan. Ini sama halnya dengan manusia. Kemudian yang keempat, sebagai alat transportasi nutrisi dalam tubuh. Jadi sebagai daya angkut nutrisi dalam tubuh hewan. Kemudian yang kelima, melepas dahaga. Dan yang keenam, membantu proses produksi susu. Ini biasanya pada kambing atau sapi ya. Dan yang ketujuh, merupakan habitat ikan ya, yaitu tempat ikan. Dan yang kedelapan, membersihkan tubuh. Artinya sapi itu juga, hewan itu juga butuh mandi ya. Dan yang kesembilan yaitu mengatur suhu tubuh. Ini biasanya seperti kuda nil, nah kan sukanya berendam. Nah, itu untuk mengatur suhu tubuhnya supaya lembab. Nah, ini manfaat air bagi tumbuhan. Ya, manusia sudah, hewan sudah. Sekarang manfaat air bagi tumbuhan. Yang pertama, dapat melarutkan zat hara dalam tanah sebelum diserap akar. Dan yang kedua, menyerap dan mengangkut zat hara untuk didistribusikan ke seluruh bagian tubuh ya, diangkut, jadi diedarkan ke bagian tubuh tanaman.
Dan yang ketiga, mengangkut zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, ini diangkut, kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan hasil fotosintesisnya. Dan yang keempat, menjaga stabilitas tubuh, sama halnya dengan manusia dan hewan ya. Dan yang kelima, salah satu bahan dalam pembuatan proses fotosintesis, karena selain matahari, ya udara itu juga butuh air dalam proses fotosintesis. Nah, sekarang kita melangkah pada siklus air ya. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air, artinya peredaran air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui peristiwa pengembunan ya, kemudian jatuhan butiran air yaitu hujan dan penguapan. Itu prosesnya, jadi tidak akan pernah berhenti dan terus-menerus ya. Nah, ini gambar siklus air. Kita amati arah panahnya ya. Jadi di situ ada peristiwa evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Apa itu semuanya? Nah, kita jelaskan satu-satu ya. Nah, di siklus air, nah di sini ingat ya, sinar matahari yang memanaskan air laut ya. Jadi air laut menguap karena sinar matahari. Ini maka terjadi evaporasi ya. Apa evaporasi? Yaitu penguapan air laut karena sinar matahari. Kemudian ada transpirasi atau tumbuhan. Ini sama halnya, transpirasi itu sama halnya dengan evaporasi, yaitu keluarnya air pada tumbuhan ya. Jadi evaporasi sama transpirasi ini prosesnya bersamaan, sama-sama mengeluarkan uap, penguapan ya. Nah, akhirnya penguapan menuju ke atas ya, sehingga terjadi kondensasi yaitu pengembunan. Artinya uap air tadi itu menggumpal ya, terbentuk menjadi kondensasi pengembunan sehingga menjadi awan ya. Nah, setelah itu terjadi presipitasi, apa? Jatuhan air, sehingga uap air yang menguap karena sinar matahari terjadi pengembunan sehingga jatuh menjadi air hujan yang dinamakan presipitasi. Nah, setelah itu air yang jatuh ya dari awan diserap tanah dan mengalir ke laut. Jadi jatuh air hujan itu nanti jatuhnya akan diserap tanah dan mengalir ke laut. Begitu seterusnya. Nah, jadi peristiwa ini yang dinamakan siklus air. Artinya yaitu proses peredaran air ya. Jadi terus-menerus dan tidak akan berhenti. Mulai dari evaporasi, transpirasi untuk tumbuhan, kondensasi dan presipitasi. Nah, kesimpulannya yang dapat diperoleh dari pembelajaran hari ini tentang manfaat air tadi ya, ada bagi manusia, manfaat air bagi hewan, dan manfaat air bagi tumbuhan. Setelah disebutkan tadi banyak sekali ya, manfaat air bagi manusia itu untuk keperluan rumah tangga, untuk irigasi, menghidupi hewan ternak, kemudian sarana transportasi, sarana olahraga dan rekreasi, dan bahan pendingin, bahan baku industri. Sedangkan untuk hewan, ini menjaga suhu tubuh, mengatur tekanan darah, kemudian memperlancar pencernaan sebagai alat transportasi nutrisi dalam tubuh, sebagai pelepas dahaga, dan membantu proses produksi susu ya. Merupakan habitat ikan, ini air merupakan tempat hidup ikan, kemudian dapat membersihkan tubuh ya dan mengatur suhu tubuh. Ini bagi hewan yang sukanya berendam di air. Kemudian manfaatnya bagi tumbuhan, dapat melarutkan zat hara dalam tanah sehingga dapat diserap akar, kemudian menyerap dan mengangkut zat hara untuk disebarkan ke seluruh bagian tubuh. Dan yang ketiga, mengangkut zat hasil fotosintesis ke seluruh tubuh, ke seluruh bagian tumbuhan ya. Kemudian menjaga stabilitas tumbuhan ya. Dan yang terakhir, salah satu bahan sebagai proses fotosintesis. Nah, siklus air tadi masih ingat ya. Air laut dari sinar matahari yang memanaskan air laut, kemudian terjadi evaporasi yaitu penguapan. Kemudian terjadi kondensasi ya. Sebelumnya transpirasi dulu, kemudian kondensasi. Nah, setelah mengembun akhirnya terjadi presipitasi yaitu jatuhan air yang berupa air hujan, sehingga air yang jatuh itu diserap oleh tanah dan mengalir ke laut, begitu seterusnya. Nah,
Baiklah anak-anak, sebelum perlu diakhiri, kita baca doa akhir pembelajaran ya. Kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.